What up guys, welcome back to channel Sir Batam sama gue Jonton Jajat. Dan hari ini kita diundang ke acara lagi, yaitu ke acara AMD launching 7000 Ryzen. Ya kan Ryzen 7000 lah ya, launchingnya ya pokoknya. Dan seperti apa isinya dalamnya, kita saksikan setelah intro dulu guys. Oke guys, jadi sebelum kita masuk ke ruang utamanya, di depan ini ada mobil AMD yang udah lama ya, udah lama banget kita review, tapi baru muncul sekarang nih ya, ketinggalan. Share button duluan. Enggak deng, bercanda. Tapi ini mobil gaming yang udah pernah kita review. Kalau mau lihat reviewnya bisa ke link yang dikasih si Gerard ntar ya di bawah ya. Dan maknyus lah konsepnya di sini. Oke, jadi kita langsung masuk ke dalam. Guys, gua lagi mumpung di sini, gua iseng dulu nih nyobain TV Odyssey R, oke, 55 inch yang bisa diputar bolak-balik, oke. Cuman ntar gua minta orangnya boleh putar balik apa enggak. Tapi gua iseng dulu nyobain, oke. Main sedikit jarak sedekat ini 55 inch nih. FPS lagi nih, pusing kan ya. Coba. Di vertikalin ya? Bisa. Coba. Bisa. Nah, ini baru TV. Tuh, monitor ya. Udah ada suaranya juga soalnya. Oh. Oh, di mana posisinya tuh? Kalau main sih enak di bawah kali ya. Oh iya. Ini bisa diimajin kan? Gila, gila. Ini namanya mode cockpit. Nah langsung aja sikat guys, ini mantep ya demonya. Thank you. Oke guys, jadi ini kita langsung mau masuk ke hall-nya ya. Dan ini adalah tempat main event-nya, di mana mereka akan pamerin kekuatan-kekuatan Ryzen 7000 di dalam. Oke, jadi kita let's go. Lihat rame ya, ada banyak partner-partner di sebelah kiri, ada Asus dan teman-temannya. Di sebelah kanan sana juga ada partner, ada makanan juga dikasih. Mantap, kita juga duduk di sana. Ini ya, ini pertama kalinya lah ya Share Button diundang acara begini ya, pertama kalinya. Media nggak gede-gede amat, duit juga nggak banyak-banyak amat. Tapi ya ini kekuatan orang dalam ya, namanya gak kenal sama Anes diundang ke sini. Terima kasih Om Anes ya, terima kasih AMD udah undang Share Button juga ya, biarpun orang dalam. Tapi gimana acaranya, kita enjoy dulu ya. Kalian bisa lihat-lihat ntar sekeliling sini ada apa aja.
Oke guys, kayaknya ini acara keseruan kita hari ini sudah berakhir. Terima kasih untuk AMD udah ngundang Om Anes. Terima kasih ya udah jadi orang dalamnya share button ya. Nah, kalau teman-teman lain yang mau ngundang kita melalui jalur orang dalam, silakan kontak langsung ke message-nya share button ya. Di IG-nya atau di YouTube-nya. Ntar si Gerard yang ngasih tahu. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih AMD, sukses terus. Terima kasih Om Anes juga, sukses terus. Jangan lupa subscribe, komen-komen juga kalau mau komen. Kita ketemu lagi di segmen selanjutnya. Bye-bye.